ada juga kerap ni lelah anu nak aku bayar juga bukan kian. Jadi amat sangat gampang. Apa yang terjadi dari tiwaku pragmatis dan perilaku sesaat ini telah runtuh maruah gelar Pak Hadi. Karena ada yang terbayang di mata seseorang betapa sangat gampang memperoleh gelar. Tidak ada kontras tanggung jawab amanah dengan Allah. Dan menurut saya itu harus dipertanggungjawabkan dengan kalimat dulu nafsin seikat dulu mau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti darah pun yang kau peroleh termasuk gelarmu akan kubita pertanggungjawaban. Hanya nilai bangga dengan jaiboh kata Dr. Andes. Dia menjadi tokoh umat, menjadi imam, menjadi abu syih, menjadi panutan. Tapi hari ini betapa sangat gampang gelar itu disandang setiap pagi dan sore dipamerkan sebagai sebuah euforia yang tidak kontekstual dengan kesetaraan. Sehingga padu gelar doa yang betul yang menjadi hina dina tadi. Ini katulik kanika ini. Karena mandung SE. Nah yang sarjana ekonomi pak, tapi le yang sarjana SE. Sehingga rontok ekonomi dan hari ini dipastikan nanggol syariat kalau tidak hati-hati dikemas ke depan di ambang kehancuran. Saya berikan contoh, pemerintah telah memberikan legalitas formal untuk melaksanakan syariat di bumi ini, tapi syariatnya belum berjalan. Pembinaannya adalah dari A. Contoh, jual beli besi di mall itu kita beli besi 8, uangnya kita bayar 8. Alhamdulillah kita boleh besi hikmah ke mana? Di mana ya Bu Pak? Bu Ibu Lai Lundo di Pulau Jawa. Hai Ahok, di Ahok mana? Hai Akom, hai Aliyam. Ah, nyo dari Nanggo Aceh, Jerusalem Nanggo Syariah. Ah, tiga besok tiga, besok 8. Kabereh Pak Sembil. Besok 8, kita penuhi. Bapak itu diukur Pak Sedara di Jawa. Dia diukur, kita bangun asrama di Malang Pak. Dibayar oleh pendanaan 1 miliar. Kebetulan saya ketua panitia pembangunan. Itu begitu diukur persis besi 8. Tidak ada satu senti pun yang kurang. Karena Islam memberitahukan mengurangi meteran, mengurangi timbangan, hukumnya riba. Riba sama dengan zina dan ibu kandung. Dan bagi yang menonton hari ini maksiat itu, pemimpin dan siapapun saja, dosanya adalah sama. Maka sekolah kita harus mampu memberdayakan bagaimana kontekstualisasi pendidikan yang Islami dan kontekstualisasi bagaimana jual beli yang Islami. Ini yang disebut dengan Nanggo Aceh yang sejahtera. Kalau tidak akan dipresetkan oleh berbagai pihak dan kita malu termasuk saya hari ini menjadi Nanggo aneh dunia. Buka ide itu buka nabungnya. Kena bunyi? Saya kena bunyi. Cita kena nanti. Kemudian kamu buka Pak Dokter. Bertanya Pak Dokter. Pak, mulut saya pahit Pak. Kok pahit Pak? Lah namanya sakit ya pahit toh. Ngomong. Lah, kira-kira menurut Bapak, kalau Bapak lihat saya ini, sakit apa ya? Nah, sakitnya ini loh. Agak sedikit ini menyusahkan. Sudah pahit kedua loh Pak. Tapi gak apa-apa loh Pak Dendin. Tak buat reset ya. Amoxicillin, Gentamicin, Chlorampenicol dan seterusnya. Tolong diminum 3 kali 1 kapsul ya. Balagenya dong P Pak, ujung lidah P Pak. Kape, punokong, P, iruang, P, lain.